Menurut kau, mereka terdakwa apa? Saya tahu wajah yang pertama ini. Pasti terdakwa maling ayam. Yakin betul kau? Karena wajahnya babak belur dipukuli. Nah, kalau yang kedua, ini pasti terdakwa kasus tindak susila. Iya, dia malu wajahnya ditutupi. Nah, yang ketiga, ini pasti terdakwa kasus korupsi. Makanya dia selalu tersenyum dan tampil penuh percaya diri. Kan sudah jadi ciri khas koruptor di negeri ini, selalu murah senyum meskipun sudah punya status terdakwa.